berada di area Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bray, halo para sahabatku yang berada dimanapun. Nah, kita ada di lokasi daerah Kota Bandung. Kota Bandung, betul. Ini, kali ini mungkin tim Kijemar mencoba mengeksplor ya. Mengeksplor. 15 tahun. Di sini banyak pohon sakral yang katanya mewujudkan, dan ada yang pawangnya doang, ada buta dan lain-lain. Nah, insyaallah dari Ki Jemar Pak Kusadewa coba bersuria, mudah-mudahan tidak ada tidak. Dan ini pun juga kita pun juga jangan melupakan para sahabat. Itu apanya? Subscribe-nya, apalagi like-nya. Yang terutama terima kasih buat para yang sudah support tim Kijemar Pak Kusadewa. Betul. Banyak-banyak terima kasih, kami dari tim Kijemar Pak Kusadewa mengucapkan mungkin hanya doa aja dan terus berdoa juga dan dukung kita terus ya biar lancar semua. Amin. Dari konten-konten dan video-video kita ya. Nah, kita akan mencoba menyusuri ke gedung yang terbengkalai ini. Jangan lupa juga berdoa biar kita selamat dan lancar. Ya, ada gangguan apa pun ya. Tapi jangan lupa juga. Apalagi masa Ki Jemar nggak dipanggil-panggil? Oh iya. Kita kan kamu kayak keki ya. Gimana? Kirain Ki Jemar nanti mau pas masuknya di dalam. Nah, tapi kan sebelum ini kita sholawat dulu. Mau sholawat dulu boleh. Biasa, iya. Gitu ya. Ya ada Ki Jemar. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ki sehat Ki. Alhamdulillah. Ya Ki, ini kita ya berada di lokasi yang terbengkalai. Ya. 15 tahun Ki. Gimana Ki, kesan-kesannya Ki? Nah, jadi memang kalau secara keterangan ya Ki, jadi rumah ini misterius juga. Ya. Jadi misteriusnya kenapa? Karena rumah ini banyak disinggahi sosok-sosok makhluk astral. Masuk ya. Astral ya? Ya, seperti yang nggak ada kepalanya atau buta hijau pun ada di sini. Ada semua. Ada buta hijau, ada genderuwo, ada sosok kuntilanak juga di dalam, dan ada sosok anak kecil juga di sini. Banyak banget ya. Banyak. Tapi ya, karena mungkin karena udah terlalu lama ya, 15 tahun ditinggalkan. Nah, ini ya. Dan berdiri sendiri di sini. Nah, ya. Kenapa ditinggalkan ya, Ki? Nah, itu yang mau kita kuak. Kenapa rumah ini ditinggalkan? Enggak sampai dihuni lagi sampai sekarang gitu ya. Mungkin ada cerita di balik ini. Ceritanya. Nah, itu Ki. Tapi sebelum kita masuk, jujur aja saya pribadi sendiri sekarang buluk-buluk. Benar-benar. Yang kemarin kita kan pernah cerita gitu. Iya, betul. Jadi betul. Kita harus berjujur ya. Iya. Apa apa manusiawi. Nah, ternyata kita saya sendiri tadi datang ke sana. Iya. Pemotretan dulu dan tadi kita berdua udah mulai ya. Mulai. Udah terus mulai. Sekarang pun ini mulai padahal baru jarak berapa meter ya, belum ke dalam nih para sahabat. Udah mulai ya. Kayak meriang-meriang gitu. Tapi insyaallah aman dia. Ya, insyaallah aman ya. Yang penting kita di sini mencoba berkomunikasi gitu kan intinya. Pengen tahu itu kenapa rumah ini nggak disinggahin lagi. Ya, betul. Kita pun juga silaturahim dia. Betul. Bukannya betul kita mau mengganggu, tapi enggak pengen tahu alur ceritanya dia. Nah, itulah para sahabat, para barai semua. Jadi inilah perjalanan Ki Jemar Pak Kusadewa. Jadi kita ini silaturahim dan pengen tahu alur ceritanya. Dan kita juga eksplor ya. Betul. Cobalah. Tapi sebelum ini kita sholawat dulu. Ya. Ya, jadi sebelum kita mulai kita bersholawat dulu ya demi kelancaran dan keselamatan kita semua ya. Ya Ki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadinil ladzi kana lu bil qudu wa tafariju bil qurbu wa tuqabil
yustas kol gomamu biwajil karim wa alali wa sobihi fi kulli lamhatin wa nafasin wanafasin biadadi kulli malumila. Alhamdulillah ya Rabbi Alamin. Para sahabat, jadi kita harus selawat ya, ya. Mari ikuti kita menyusuri gunung Terbengkalai. Mari para sahabat, sebelum yuk sambil berjalan, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, tonton. Hati-hati ya kamera, muat ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini bu, kayaknya ada apa nih?
Kalau di sini nggak ada? Ada ya. Mana? Oh, sini nggak ada. Di atas saja. Yuk coba kita lihat di atas. Assalamualaikum. Kalau yang sini ini berbeda. Ini juga hijau. Iya. Ah, sini juga ada sama. Ini setengah manusia, setengah binatang. Ini. Iya. Ini sama. Jadi jenis ular. Iya. Jenis ular ya. Ular ke sininya manusia. Di sini. Nah ini sudah ruangan lagi kayaknya ya, coba keluarnya ya, rooftopnya ini masih satu jalur masih yang kan semua bisa dibilang ini agak nyamuk ya, ya bangunan ya, ya. Banyak ruangan atau di mana terbentuk gitu, tapi ini nggak ada sosok yang nggak ada, jadi memang ini dihuni oleh sosok saja. Iya. Jadi memang ternyata sudah seperti ini ya, sampai di lama. Iya, sudah lama. Dan sahabat juga para kai kami jujur mulai dari saya mulai dia agak berbeda. Nah, kita akan mencoba berbediasi di mana? Kita berbediasi di lantai 2 aja. Lantai 2 aja. Iya, lantai 2 aja di sini. Sih Pak, saya ya. Kita turun lagi ya, karena di sini tempatnya agak kurang juga sih. Gitu. Ya. Jadi nanti yang dari atas kita tarik aja ke bawah. Dari atas ya. Kalau dari nanti yang dari sini kita tarik ke sini aja. Jadi para sahabat semua, jangan lupa subscribe, like-nya, tonton, dan komen. Doakan kita ya para sahabat dari semua, kita akan mencoba mediasi ya. Pak Fadil, Kang Ruli, tim kita. Ini paling lucu di video. Kita coba bermediasi ya dengan menunggu makhluk yang ada di sini. Itu basah tidak? Apa-apa. Nah, di tengah-tengah aja Bang Luli, di sini nih, tengah-tengah aja, di sana juga ada Bang Luli ya. Bapak ya, bersahabat, bapak kita ya, biar ada semua. Oh, gelap kali. Nah, mungkin, insya Allah, kita berbaik. Salam sehat, desa depan kan aja salam sehat. Hah? Desa nami, kena nami enggak aja. Ya,
katanya sih agak dihidupkan ya si lampunya coba. Nah gitu. Kunaon aja kunaon nangis ya. Kunaon nangis aja nangis. Oh, jadi siluman ular itu ya, kalau saya. Jadi
dia yang udah lama di sini. Jadi ini sebagian penguasa sama penguasa. Eta ketua kan juga ketua si dia. Lumayan juga sih ya. Sahabat. Jadi tadi Kuntilanak ya. Pertama Kuntilanak. Terus kedua Kuntilanak. Nah jadi si Genderuwo ini intinya nggak terima mengenai kita ya. Jadi merasa terusik ya, padahal kita tidak mengusik sebenarnya. Ya, kalau mengusik ini, kita ini kalau bahasa barang ini kompetensi itu dibakar. Ya, kalau mengusik itu sebenarnya kita pengen ngobrol ya. Berinteraksi ya, intinya berinteraksi. Ingin tahu ceritanya lo kita ini, story ini gimana sih. Nah, jadi untuk yang kedua kita langsung panggil aja Rang Ari. Oh gitu ya? Biar dapat keterangan yang lain. Biar ini ya. Ya. Biar ceritanya biar klop ya. Ya betul. Sebelumnya mungkin banyak yang ke sini ya. Ya. Emang di sini kan memang tempat berkumpul juga. Kayak mobil ya. Kembali yang kelanjutan itu. Jadi banyak banget ya. Ya orang-orang sini nongkrong. Pisang ya. Ya. Nah, jadi si para sahabat pun juga yang terkait semua di kerajaan ada kita mau bermain game ada yang kosong atau seperti apa ya kita besarkan. Tidak usah lah. Tidak usah. Ayo. Ya. Itulah pesan dari kami ya dan coba kita mediasi kedua agar kita biar lancar dan kalau ceritanya luar dunia ya Bismillah. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Desa Kawalan. Abi kadieu bae silaturahim. Nah, sare sami hayong nate. Mun ieu mah kaganggu nya. Jadi bade yang terang histori bangunan ini 15 tahun terbakar begitu. Terus emang di sini banyak makhluk astral-astral ya. Ini sama Aki atau gimana kita harus bilang? Bisa-bisa aja Mau sosok dan bentuknya sebetulnya cuma sosok kan? Aduh, si Luman Desa nih? Buta hijau. Oh, buta hijau. Ya, sebelumnya mohon maaf ya. Jadi saya manggil, kita manggilnya apa ya? Jo. Kita hijau aja. Jadi mohon sakitnya. Ya. Mohon maaf gitu ya. Jadi kita ini kesini silaturahim kedua. Pengen tahu historinya ya. Kenapa terbengkalai. Nah. Mohon maaf. Leweng. Lantainya. Ohnya. Jadi saat bangunan berdiri mungkin. Jadi intinya mau enggak? Izin mungkin ya? Enggak izin dulu kan ya? Izin jaga. Iya ya. Tapi ada mah kalau mau ada kerusuhan seperti tadi. Jadi hijau ini disebutnya hijau ya? Hijau. Kenaun pula bencana kieu. Cicing siga kieu kenaun? Kenapa itu hijau? Bisa begitu gitu nah. Karena tadi si kamu. Heeh. Kamu kan. Di luar rumah ini apa itu video buah tapi udah tertutup kali ya keburuk ya jadi nggak menerima karena ulah dari
manusia juga. Dan enggak biji juga yang ya. Dia. Nah, hijau ini jadi udah lama dong ya di sini ya. Hampir berapa tahun ya? Ya. Jadi ini si rumah ini terbang kali enggak terpakai ini karena takut atau emang di keganggu atau gimana? Diganggu sama asal-asal sini. Jadi biar pada takut semua gitu ya. Ya emang dulunya ini pernah didiamin semua, pernah didiamin, cuman tiba-tiba nggak tahu kenapa ditinggal sama pemiliknya. Ya. Mungkin karena banyak yang mengganggu ya sejenis. Sebabnya jadi takut. Jadi karena kan mereka ibaratnya sakit hati lah. Iya iya. Nggak terima kalau daerah dia dibangun tanpa izin. Kalau bisa izin dulu, pamit dulu, insya Allah ya, dulu ya. Iya 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 iya. Jadi kalau tahu nih ke hijau ini di sini makhluk-makhluk di sini tadi di bawah ya dia yeah. Ada mata merah yang tinggi sosok laki-laki itu emang di sini juga udah lama sih regina. Nah di sini ada anak kecil juga di sini. Jadi kalau anak kecil dia sering bermainnya di luar. Di luar ya? Ya, di luar ini. Jadi dia suka lari-lari mengelilingi rumah ini nih, kalau main. Lompatan. 10 lompatan lah. Jadi itu sosok sini cewek di bahasana ya, yo ya. Datang. Ah, sekarang video ini sosok ini gede banget gimana? Hijau badan hijau. Kalau gitu. Hijau, badannya hijau semua. Hijau semua. Makanya disebutnya buto hijau. Buto hijau ya. Ya. Upami anu sirah dan buntung kuningat. Ya kita nama tempat tinggal apa dia kita kemana kita? Tadi mah ya di luar deh. Kemana kita? Oh lagi keluar ya? Keluar beli apa? Kamu boleh beli. Kamu topi di atasnya kan Ruli. Oh atasnya kan Ruli ini ya. Iya lagi ada di sini. Kayaknya mau nginjek kepalanya. Gitu ya. Jadi sini banyak juga ya. Iya, banyak juga. Jadi pagi di siang sok seger ndak kap ka di teh. Lain seger deui. Aya bau. Di arah kota Larnes katanya. Di jam yang mesum itu ya. Soalnya jauh dari pemukiman ya. Iya. Nah, jadi ya kita para sahabat ya, ini ceritanya dari buto hijau ini emang kelihatan kata orang sih serem ya. Iya betul. Sampai saya baru ketemu buto hijau kalem gini. Kalem. Betul kan? Iya. Iya. Pula cici kalem. Ini selam sanis. Sanis. Jadi buto hijau dan reng-rengannya pun. Ayo naga. Oh lagi naga. Nah, sini harga. Sini harga. Ya, tak kunci ini rumah biasanya. Jadi buto hijau tuh di sini emang asalnya yang di sebenarnya mah. Mata itu iya tempat. Nah. Sampai kira, oke, wah jadi imar. Dan di sini harga antai apa itu nya? Coba ini mimpi lah. Harga tapi perlu lah ini cina. Tapi upami misalkan buto hijau upami misalkan lainnya baik pasal ya tapi izin dulu lah biasa ya. Syarat ya. Syarat yang berat. Aturan udah aturannya dia gitu. Oh, ada aturannya dari udah aturannya dia. Berarti sejenis upami itu. Ya. Ya. Ini iya itu, aduh, nah itulah para sahabat ya, ini yang sosok buto hijau ya. Nah, dia menceritakan di sini emang tetap beda alam pun juga saling menghargai ya.
Nah, situlah. Jadi intinya mah mungkin apa namanya? Ini mana? Itu hijau. Kita ya, ya itu ya Tejo ya, jadi ngasih isyarat lah karena memang saat mediasi seperti ini itu sebenarnya itu banyak yang mengingatkan ya, ada yang mau mengganggu, cuman ini dia ngasih tahu jangan diganggu. Pada kita kan berbuat datanya baik, alhamdulillah ya, dia udah sosok di Tejo ini dan ya rakyat nih ya, dia ya mungkin barang nih. Ya mau datos-datos kayak keterangan aja gitu ya. Alhamdulillah sih ini gitu aja kita udah dapat historinya ya. Depan kita akan pamit ya. Iya. Ya. Tunggu urang. Iya. Ngusir. Iya. Nuhun bisa tapi ya terus saya keterangan kayak jadi apal gitu. Soalnya itu ada daratan. Mohon. Ya. Mohon. Ya. Nuhun ya. Nuhun gitu aja. Nuhun. Assalamualaikum sampurasun. Di lepas aja. Nah, para sahabat, intinya mungkin kalau kita mau mendirikan sesuatu bangunan atau rumah, intinya harus izin dulu ya. Intinya emang kita perlu juga sebenarnya kita izin, karena nggak tahu ya yang waktu ini hutan-hutan apa apa ini banyak orang-orang juga ada yang positif dan negatif ya, ya. Nah, kita aja tetap izin. Kita juga berdoa dan mendoakan itu ya. Walaupun itu yang negatif atau yang positif. Nah, inilah jadi kejadian seperti ini. Nah, disitulah cukup aja atau mau yang di atas saja? Cukup aja ya. Dari keterangan yang barusan yang terakhir itu udah cukup di atas keterangan tentang silsilah tempat ini gitu ya. Jadi kita ambil semuanya ya. Jadi kita cukup tahu. Jadi kalau kita misalkan melakukan sesuatu ya, ya, harus pakai tempat ramah itu. Betul. Kami menghargai ya. Betul. Ya alhamdulillah ya para sahabat dan semua tadi sudah tahu ceritanya ya. Hidung ini 15 tahun kenapa terbengkalai? Ya karena ya tadi kan sakit hati ya gitu. Ya. Jadi ya begitulah ceritanya dan kita pun juga tidak bisa lama ya. Ya. Nah, kita akan pamit dan mengucapkan terima kasih ya dukungannya para sahabat pun juga, para guys semua dan doanya pun juga. Kita sebelum kami kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.